Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Abu Sukma Sedang Asal Madani. Kali ini saya akan menerangkan minyak pelet kombinasi sedikit terik. Apa sih pohon terup itu? Apa sih terup itu? Terup itu dari pohon terup. Itu istilah dari daerah Sunda, jika di Malaysia dikenal dengan pohon pekalong atau terap. Di daerah Mentawai disebut kalam, di daerah Karo disebut torop, di Jawa dan Lampung disebut banda. Di Melayu disebut bakil, tarok, di daerah Minang, Kabau, di daerah Madura disebut kokap. Di daerah Makassar disebut taeng. Pohon terup biasanya hidup di hutan-hutan dan di mata air. Tanaman ini biasanya diambil getahnya buat mikat atau memikat burung. Jika burung sudah kena getahnya, maka burung tidak bisa lepas. Karena lengket dari getah terup ini, di Jawa Barat banyak daerah yang pakai tanaman terup, seperti di Bogor yaitu citerup. Pohon ini selain getahnya dijadikan buat menjerat burung. Pohon juga bagus buat bahan bangunan, tapi pada pohon ini suka bersemayam makhluk gaib, terutama jenis kuntilanak, sehingga tanaman ini ada unsur magic. Di daerah Sunda pada zaman dahulu sangat terkenal akan pelet silgeterep. Ayam silgeterep. Asihan silgeterep, ilmu ini sekarang sudah langka karena hanya kalangan tua-tua yang pegang dan jarang diberikan keturunannya karena takut disalahgunakan. Jika orang sudah kena oleh pelet ini, maka akan susah lepas, nempel terus kayak getahnya. Tapi jika orang berusaha mengobati, pasti akan sembuh. Cara menggunakan minyak ini untuk pemikat lawan jenis, pengasihan, pesona, pemikat siapa saja, terutama lawan jenis yang melihat Anda bisa kesengsem, naksir, kepincut sebelum berangkat atau menemuinya target atau kemana saja, agar kita punya pancaran daya pelet luar biasa. Ambil minyak ini, minyak pelet ini dengan jari manis tangan kiri, lalu baca mantranya. Seperti apakah minyak silgeterep piranti dari saya seperti ini. Ini ada getah terupnya. Nah, bagi yang membutuhkan silakan bisa menghubungi saya langsung, bisa di paket ataupun bisa datang langsung ke Dusun Pangjaleran, Desa Cigintung, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di nomor HP 081224055982 atau di Facebook Kang Abu Sukma atau Kang Abu Sukma Sada. Silakan bagi yang membutuhkan bisa menghubungi langsung ataupun jarak jauh. Kami akan selalu menghadirkan piranti untuk problematika masalah Anda. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.